Bukankah dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, Qarun yang memiliki sekian banyak harta, bongkak dengan hartanya, sombong, tidak bersyukur, dalam sekelip mata Allah buka bumi, ditelan bumi Qarun dengan hartanya sehingga tidak tersisa sedikit pun daripada harta yang dimiliki oleh Qarun. Hukuman dan uqubah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang ingkar dan kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukankah dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan tentang dua orang adik beradik atau sahabat dengan sahabatnya, yang satu memiliki kebun anggur dan juga korma serta tanaman dan juga air yang mengalir di kebunnya. Ketika masuk ke kebunnya, bongkak, sombong, tidak mengingati kalau nikmat itu datangnya daripada Allah dengan mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada, aku yakin harta aku ini tidak akan sirna, tidak akan hilang, tidak akan binasa, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Mungkin saja hari kiamat tidak akan terjadi, dia terpedaya dengan hartanya, terlalu banyak harta yang dimilikinya, maka memikirkan berapa masa yang dia perlukan untuk menggunakan harta, khawatir hari kiamat terjadi sehingga tak cukup masa menggunakan hartanya, maka dia mengatakan kiamat pun mungkin tak terjadi. Sombong, lupa, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekelip mata juga ditumbangkan pokok anggurnya, kormanya dikeringkan airnya, binasa dalam sekelip mata. Dia mengatakan ya laitani, andai aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa dia menyesal? Setelah dibinasakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu, nikmat yang diberikan oleh Allah, apa sebab nikmat dibinasakan? Kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan bersyukur dan juga memperbanyak ibadah ketaatan, maka dengan begitu nikmat yang Allah berikan akan diberkati oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah dan akan ditambahkan oleh Allah. Wa itta'adzana rabbukum in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu mengisytiharkan, kalau kamu bersyukur, kami akan tambahkan nikmatku padamu, dan kalau kamu kufur, ingatlah bahwasanya adab Allah adalah amat pedih.